Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi agar darah. Ya, agar darah disebut juga MBA atau media blood agar. Agar darah dibuat dari agar nutrien dicampur darah dengan konsentrasi 5%. Media blood agar darah adalah media yang diperkaya dengan nutrisi tambahan yang kaya akan untuk mikroba. Oleh karena itu, media blood agar darah merupakan media pertumbuhan diperkaya dan selektif diferensial. Blood agar plate atau BAP membedakan dari hemolitik dan non-hemolitik, yaitu berdasarkan kemampuan mereka dan meliriskan sel-sel darahnya. Pada media blood agar darah, biasanya dinonkulasikan sampel swab tenggorokan untuk mendeteksi keberadaan grup A Streptococcus hemolytic beta. Jenis yang patogen adalah Streptococcus pyogenes. Agen penyebab radang tenggorokan ada 3 jenis hemolisis, yaitu beta hemolisis, alpha hemolisis, dan gamma hemolisis. Ciri beta hemolisis, di darahnya ada kuningnya, kuning pekat. Bisa dilihat ya. Untuk alpha hemolisis, di sini garisnya hijau-hijauan. Kuningnya tidak sempurna. Kalau gamma hemolisis, ini tidak ada garis-garis. Jadi, ini adalah merupakan contoh tugas yang harus teman-teman kerjakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ucap dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.